Halo teman-teman, di depan kita saat ini ada anjing. Anjing piaraan ya. Kemudian di depan kita juga ada kolam. Ada juga pelet. Saya penasaran kenapa anjing ini mengikuti saya ketika saya membawa pelet. Karena pelet ini mungkin agak apa namanya? Baunya amis ya. Saya akan coba untuk memberikan pelet ini untuk anjingnya. Kira-kira mau nggak ya? Saya taruh di sana. Wih, ternyata mau. Ternyata anjingnya mau. Nah, pelet ini biasa digunakan untuk memberi makan ikan. Tapi ternyata karena baunya amisan, anjingnya jadi mau. Wah, lahap. Ternyata anjingnya mau makan pelet, teman-teman. Di samping ikan juga pada mau ya. Wah, ikannya banyak teman-teman. Ikannya banyak, anjingnya juga mau. Wah. Ini loh. Wah, lahap. Makanya saya tadi saat membawa pelet ini, kenapa anjingnya kok selalu berada di dekat saya, ternyata dari bau amis yang dihasilkan oleh pelet ini membuat anjingnya pengen ya, pengen dikasih juga. Ini bukan anjing saya, teman-teman ya. Ini anjing tetangga saya. Oke, teman-teman, ternyata anjingnya mau makan pelet. Pelet ikan. Oke, teman-teman. Wih. Wah, tengok-tengok malu dia.